Yo guys, balik lagi di Mas Purnama, so welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini, kembali lagi aku login eFootball di akun yang kedua pastinya teman-teman. Karena akun utamaku masih belum jelas gimana kabarnya. Jadi aku lanjut dulu untuk nge-build up squad di squadku yang kedua ya teman-teman ya. Squad yang aku nggak sendiri juga nggak nyangka bakal bisa untuk login teman-teman ya. Nah di konten kali ini aku mau memberikan teman-teman suatu referensi atau opsi untuk menukarkan item gratisan kalian teman-teman ya, yang mana sudah kalian peroleh jika menggunakan atau menuntaskan salah satu reward di Dream Team atau tim impian, di laga tim impian di sini teman-teman ya, di laga tim impian kalian akan mendapatkan reward berupa satu kali atau dua kali beberapa ya, yang belum kecentang harap teman-teman selesaikan karena itu memang berpotensi untuk memberikan kalian reward teman-teman ya. Terlebih buat aku seperti ini yang baru saja memulai lagi. Nah itu aku sudah mendapatkan ini, sudah menuntaskan 3000 nih teman-teman, 3000 poin dapat calon pemain bintang 5 atau nominating contract ya teman-teman ya, juga dapat bintang 4. Nah dalam hal ini aku mau membagikan atau membagikan pilihan ke kalian sebagai bahan opsi atau referensi ya, di khusus di bintang 4 teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah kehabisan bintang 5 nya dan masih punya bintang 4, mungkin ini bisa jadi solusi atau pilihan buat kalian teman-teman. Nanti ini teman-teman ya, aku ambil yang bintang 4. Mungkin di Eredivisie ini mungkin bisa nanti buat pertimbangan buat teman-teman ya. Ini mungkin aku mau ambil M Kudus ini teman-teman ya. Dia CF ya, pemburu gol. Bisa jadi CMF juga teman-teman ya. Sadar menyerangnya tapi nggak terlalu tinggi. Karena ingatku di PES 2021 pemain yang satu ini adalah CMF teman-teman. Box to box dia ya. Di eFootball ini dia jadi CF, jadi pemburu gol, goal poacher. Di sini umpan lambung, umpan rendahnya lumayan untuk kategori seorang striker teman-teman, karena sejatinya dia adalah memang CMF dia ya. Kemudian bisa agresi, jadi dia cukup agresif juga. Patahnya lumayan lah ya, 81, akselerasi 85, kekuatan tendangan 85 teman-teman, kontak fisik, keseimbangan stamina. Oke, boleh ini teman-teman. Tapi formnya tidak konsisten ya. Tidak apa-apa, tapi skillnya mantul. OP teman-teman, ada setuan ganda atau double touch, kontrol telapak, tembakan jarak jauh, tembakan menu kick, rising shot, knuckle shot, heel trick, umpan trubus, terobosan truk pass, umpan berbobot, baited pass, low lofted pass, umpan lambung rendah, dan intercept. Nah ini oke, okay. Aku tukarkan ini teman-teman, M Kudus, kita gaskan pakai nominating kontrak atau calon pemain di bintang 4. M Kudus, silakan merapat di skuadku. Oke, kita sudah mendapatkan salah satu pemain muda yang cukup mantul, cukup barbar teman-teman ya. Seorang CF tapi sangat mantul sepertinya. Jadi langsung saja kita tes di online match teman-teman ya. Kita tes M Kudus jika dimainkan di online match sebagai striker teman-teman. Oke, ini boleh lah ya, bintang 3 ya. Semoga sinyal bersahabat teman-teman. Sekalian kita ngetes ini ya, M Kudus yang baru saja aku dapatin melalui tukar nominasi kontrak. Dia CF tapi unik teman-teman. Tuh kan, posisinya banyak banget, kayak Ruud Gullit ya. Jadi enak buat papan pantul kayaknya dia. Punya truk pas nggak dia? Oke, punya umpan terobosan teman-teman. Umpannya cukup banyak juga ya, ini lumayan. Kapten sudah gas, intip dulu. Oh, lawan udah gigi ya, mantul. Ini settinganku kayaknya masih hack teman-teman. Intercept sama Vieira. Oi. Ada Kukure ya. Aduh.
kok Mbappe. Bahaya, aku sudah tahu. Aduh, harusnya itu tadi. Tenang saja. Boom. Boom, 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 boom. Dapat, dapat, dapat. Makan tuh. Yuk, pendek saja kita main. Main, 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 main. Dapat Messi. Aduh. Ya mau nyundul ku. Muhammad Kudus. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Oke. Jadi sejauh ini Kudus cukup berperan aktif dalam membuka ruangan ya. Duel satu lawan satunya pun cukup gahar teman-teman ya di sini ya. Cukup menarik perannya karena memang dia sebagai bahan pantul bisa. Karena memang dia punya truk pas, punya body yang lumayan kuat juga. Dan juga punya umpan low pass yang cukup bagus teman-teman ya. Jadi sementara masih unggul di babak pertama dan ini masuk ke babak kedua teman-teman ya. Yuk lanjut. Dapat. Kudus. Enak ini buat tabrak-tabrakan teman-teman. Lihat umpannya. Oke, nice. Stunning shoot. Oke, stunning shoot. Enak banget teman-teman ya. Kudus di sini dia berfungsi sebagai papan pantul ya. Mungkin fungsinya dia kayak Ruud Gullit teman-teman ya. Akademi dari Bar Ajax sepertinya teman-teman. Nyong. Oke, lolos dia. Aduh. Hey, 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 hey. Dapat. Oh, lawan juga punya Saka, teman-teman. Oke, kontrol. Ada. Kena. Vieira di situ, teman-teman. Kamu pasti ke sini, lawannya pasti ke sini. Tutup jalannya saja, tutup jalannya saja, tutup jalannya saja. Easy bro. Asih. Nice. Kudus. Messi. Oke, Mitch ternyata teman-teman. Aduh. Nah. Aduh. Stay, 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 stay. Stunning crossing. Dapat. Tuh. Oke. Lawan panik, lawan panik. Kita kasihkan ke Kudus teman-teman ya. Pilih penendang. Messi 98 dong. Ya, box to box memang teman-teman. Oh, kakinya kiri teman-teman ya. Ayo lawan, semoga kiper bergerak. Iya. Selebrasi dulu dong. Udah, cukup. Kayak gak pernah main aja ya. Oke, menarik ini teman-teman ya. Mungkin akan aku ulas lebih lanjut M Kudus ini. Agresif banget, bisa cari ruang, bisa ngumpan. Jadi buat teman-teman yang masih punya nominating contract atau calon pemain bintang 4, bisa ditukarkan dengan pemain yang satu ini teman-teman ya. Karena memang cukup recommended di antara beberapa pemain yang bintang 4 lainnya teman-teman ya. Jadi bisa langsung kalian tukarkan. Kemudian pemain ini kan POTM ya, jadi nggak perlu di train lagi, nggak perlu untuk kecocokan gaya main lagi teman-teman. Semuanya udah 90 semua gaya mainnya. Yuk guys.
menang duel teman-teman. Lawannya Beckenbauer padahal ya. Oke, dapat. Selalu merepotkan pertahanan ya teman-teman ya. Seorang Beckenbauer pun sampai kewalahan teman-teman ya melawan M. Kudus. Merci. Harusnya dapat sini. Istimewa. A beautiful, beautiful, beautiful teman-teman. Istimewa teman-teman. Respect buat teman lawannya juga yang nggak nyet, yang nggak buru-buru. Mungkin dia juga pengen melihat lengkungan indah dari seorang Lionel Messi ya. Oke, dapat. 1-2 sentuhannya enak banget teman-teman. Kita lihat ya. Duel menang dong. Oke, clear up. 4-0. Jadi itu teman-teman reviewku mengenai M. Kudus ya, yang bisa menjadi salah satu pemilihan atau opsi untuk kalian menukarkan item nominating contract atau calon pemain di bintang 4 teman-teman ya. Sudah aku buktikan di percobaan online match di post rating ini teman-teman ya. Cukup mantul, cukup enak, cukup barbar juga. Duel one on one-nya cukup enak. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian, dan aku harap video ini juga bisa menjadi opsi tambahan buat kalian untuk menukarkan nominating kontrak teman-teman ya, khususnya di bintang 4. So, thanks for watching guys. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya guys, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. See you on the next video.